Semula ku tak yakin kau lakukan ini padaku. Meski di hati merasa kau berubah saat kau mengenal dia. Bila cinta tak lagi untukku, bila hati tak lagi padaku, mengapa harus dia yang merebut dirimu? Oh, bila aku tak baik untukmu, dan bila dia bahagia dirimu, aku kan pergi meski hati tak akan. Tahu ini kabar baik atau buruk buat Bapak? Udah, katakan saja. Tadi Jojo datang ke sini dan bikin keributan. Dan dia bilang sama Eyang Sari dan Bella kalau Arfa itu sekongkol sama Bapak untuk merebut Omega Hotel. Saya ingin meminta restu dari semuanya. Bella, kamu mau kan jadi istriku? Mungkin kamu nggak tahu, saat ini wanita yang kamu cintai adalah Bella, wanita yang sangat kamu cintai dengan penuh hati kamu. Tapi ternyata sekarang dia sudah berpaling dari kamu. Papa ngomong apa sih? Kamu nggak tahu kalau Bella sekarang bertunangan dengan Arfa. Nggak mungkin, Pak. Bella nggak mungkin ngelakuin itu. Bella nggak mungkin berpaling dari Jo dan bertunangan sama Arfa. Udahlah, Jo. Kamu sekarang harus berhenti untuk percaya sama Bella. Kenapa? Dia sekarang sudah tidak percaya lagi sama kamu. Enggak, Pak. Jo nggak percaya sama Papa. Jo tahu Bella siapa dan Bella nggak mungkin ngelakuin itu. Kalau kamu tidak percaya, kamu tanya langsung sama dia. Oke, Pak. Oke. Jo akan tanya sama Bella. Jo tahu Bella nggak mungkin ngelakuin itu semua, Pak. Jo, kamu sekarang harus berhenti bermimpi untuk cinta sama Bella. Karena dia sudah tidak cinta lagi sama kamu, Jo. Enggak, Pak. Enggak. Jo nggak mimpi, Pak. Ini adalah nyata. Jo nggak nyangka. Papa Jo sendiri gak mau ngeliat anaknya bahagia. Eyang gak boleh ngebiarin Jojo gitu aja. Eyang masih inget kan kalau Jojo pernah mempermalukan Eyang di depan semua orang pada saat acara festival makanan tradisional itu? Iyalah, mana mungkin Eyang bisa melupakan kejadian itu begitu saja. Nah, itu dia Eyang. Jojo emang anaknya seperti itu. Sekarang aja dia berani. Apalagi besok-besok, kalau dia tahu Bella bakal tunangan. Jangan-jangan dia pasti bakal ngacauin semua. Emang Eyangnya mau? Pokoknya Eyang gak boleh diem aja. Eyang harus bersikap tegas sama Jojo dan ngasih tahu ke Jojo kalau dia tuh harus sadar diri, Eyang. Kalau perlu sekarang juga kita datang ke rumahnya dan menyuruh dia untuk menjauhi Bella.
saya akan membuktikan ke kamu kalau Arfa ini adalah penjahat. Rencana yang baru saja diomongin sama Arfa itu adalah rencananya saya dan Papa. Kami bahas rencana ini sewaktu kami masih bekerja di hotel ini. Hanya saya dan Papa yang mengetahui rencana ini. Bagaimana mungkin Arfa bisa mengetahui ini kalau dia gak bersekongkol sama Papa? Enggak. Aku udah gak boleh mikirin Jojo lagi. Aku harus bisa lupain dia. Aku gak mau nyakitin perasaan Eyang. Cuma aku satu-satunya anggota keluarga yang dimiliki Eyang sekarang. Kalau bukan aku, siapa lagi yang bakalan bahagiain Eyang? Setelah bertahun-tahun bersedih dan menangis karena kehilangan orang tuaku, kayaknya ini adalah satu-satunya cara yang bisa aku lakuin untuk bikin Eyang bahagia. Ya Allah, mudah-mudahan jalan yang aku ambil ini adalah jalan yang terbaik. Tolong ridhoi. Jojo kemana ya? Jam segini kok belum pulang juga? Itu pasti Jojo. Ibu, ada apa ibu kemari, bu? Mari masuk, bu. Aku kesini bukan untuk basa-basi dengan kamu, Kasih. Dan jangan harap aku kesini untuk beramah tamah sama kamu. Aku datang kesini hanya untuk memperingatkan kamu. Dengar baik-baik. Cucuku satu-satunya, Bella, akan bertunangan dengan Arfa. Jadi untuk itu, aku minta supaya anak kamu jangan ganggu Bella lagi. Sudah cukup anakmu mempermalukan aku kemarin. Dan aku gak mau kejadian itu terulang lagi. Aku gak mau tahu caranya bagaimana. Tapi aku minta supaya anakmu jangan mengganggu Bella lagi. Jangan deket-deket Bella lagi, mengerti kamu? Permisi. Papa pasti bohong. Bella gak mungkin mau tunangan sama orang lain. Dia cuma mau tunangan sama gue. Bella cuma cinta sama gue. Cucuku satu-satunya, Bella, akan bertunangan dengan Arfa. Jadi untuk itu, aku minta supaya anak kamu jangan ganggu Bella lagi. Jadi Bella akan bertunangan dengan Arfa. Gimana Jojo kalau dengar berita ini? Halo. Halo, Jo. Ada apa, Ma? Jo, kamu di mana, Nak? Pulangnya sekarang? Jo nggak bisa, Ma. Jo harus nemuin Bella. Papa bilang Bella mau bertunangan sama Arfa, Ma. Tapi Jo tahu. Kalau Papa itu bohong, Ma. Jo tahu. Jo harus ketemu sama Bella. Jo harus tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ya Allah, kenapa Mas Surya tega sekali mengatakan hal itu pada Jojo? Padahal Mas Surya tahu kalau itu akan membuat Jojo sedih. Mas Surya benar-benar keterlaluan. Jo, kamu gak usah dengerin papa kamu ya. Kamu pulang aja dulu sekarang. Mama butuh kamu. Jo benar-benar gak bisa, Ma. Ini sangat penting buat Jo. Jo harus membuktikan apa benar-benar Bella mau bertunangan sama Arfa. Mama telepon Raffi aja. Jo. Sudahlah, Jo. Kamu lupakan saja Bella. Sudahlah. Jangan paksa lagi, Jo. Kamu harus pulang sekarang ya. Nanti kalau Eyang lihat kamu di sana, dia akan marah sekali. Pulang ya, Jo. Papa, jangan-jangan yang dibilang Papa itu benar. Kalau Bella mau bertunangan sama Arfa. Iya, Ma. Mama udah tahu kan tentang hal ini. Ternyata benar.
Jo, Jo. Puas lo bisa ngedapetin Bella dengan cara curang. Lo lihat aja nanti, Alva. Gua akan buktiin kalau lo udah bersekongkol sama papa. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Ya Allah, ya Robi. Pak Jojo, aduh, Pak Jojo ngapain datang kemari? Aduh, pergi, pergi, pergi. Bukan HP-HP, kita kagak mau ada ribut-ribut di mari, cepetan pergi. Saya mau ketemu sama Bella, Bu. Aduh, itu si Bellanya kagak ada di rumah, Bellanya pergi. Udah deh, Pak Jojo, cepetan pergi dari mari, cepetan. Aduh, Pak Jojo bukan apa-apa nih. Kalau ntar Bu Sarinya pulang ketemu sama Pak Jojo, aduh, bakal kejadian deh, perang dari ketiga. Udah cepetan, pergi, Pak Jojo. Saya nggak akan pulang sebelum saya ketemu sama Bella. Ayo, Bu. Ijinin saya masuk, saya mau ketemu sama Bella. Sebentar aja, Bu. Pak Jojo jadi orang kebangetan banget sih. Udah cepetan pergi dari mari. Tolong jangan halangi saya, Bu. Saya mau ketemu sama Bella sekarang. Kita kagak mau ada ribut-ribut sini. Cepetan pergi ya, pergi. Jojo pasti kesini karena dia udah tahu rencana tunangan aku sama Arfa. Maafin aku, Jo. Aku terpaksa ngambil keputusan ini. Jojo pasti gak akan pergi dari sini sebelum ketemu aku. Sebaiknya aku harus ketemu sama dia. Aku bakal minta sama dia supaya dia pergi dari sini sebelum Mayang pulang. Aku gak mau Jojo bikin masalah lagi di rumah ini. Ya Allah, ya Robin, nih Pak Jojo kebangetan banget sih. Udah dibilang pergi, pergi, kagak pergi-pergi juga. Pergi, pergi, ya Allah. Bu, saya mohon. Saya harus ketemu sama Bella, Bu. Saya harus ngomong sama Bella. Ya Allah, ini orang ngedabrak banget. Gue panggil laki gue, ya. Mana tuh? Bapak! Saya mohon, Bu Julia. Saya harus ketemu sama Bella. Ijinin saya ketemu sama Bella. Bu, biarin Jojo ada di sini, Bu. Bella, kagak bisa, Bella. Soalnya... Ibu harus percaya sama Bella. Bella yakin di sini gak akan ada masalah apa-apa. Bella tahu, Jojo gak akan pulang sebelum dia ngomong sama Bella. Dan Bella juga pengen ngomong sama dia. Bella, saya tahu kamu pengen ketemu sama saya. Jo, kamu ikut saya. Aduh, gimana nih? Ya Allah. Aduh, mampus deh, perang dunia ketiga deh ini. Ya Allah. Terima kasih ya, Bella. Kamu udah mau ketemu sama saya. Jo, kamu tahu kan? Eyang gak suka ngeliat kamu ada di rumah ini. Dan maaf, saya minta sama kamu. Tolong kamu keluar dari rumah ini. Saya gak mau bikin Eyang marah. Oke. Saya akan pergi. Saya juga gak mau sama sekali bikin Eyang marah. Saya datang ke sini, saya cuma pengen tahu, Bella. Apa benar? Apa benar kamu mau tunangan sama Arfa? Iya. Saya akan bertunangan dengan Arfa. Kenapa, Bella? Kenapa kamu mau tunangan sama Arfa? Apa kamu udah gak cinta sama saya? Apa kamu udah gak percaya sama saya? Kamu sadar gak sih, Bella? Saya benar-benar cinta sama kamu. Kamu udah gak percaya kalau kita bisa hidup bersama dan kita bisa bahagia. Saya juga gak tahu, Jo. Saya gak tahu sama perasaan saya sekarang. Cuma satu hal yang saya tahu. Saya cuma pengen bikin Eyang bahagia. Mungkin dengan cara seperti ini Eyang bakal bahagia. Maafin saya, Jo. Kita udah gak bisa bersatu lagi. Tapi kenapa? Kenapa Arfa? Kenapa mesti dia? Kamu tahu gak, Bella? Arfa itu gak sebaik yang kamu kira. Dia itu... Cukup, Jo. Cukup.
saya gak mau lagi dengar penjelasan dari kamu. Dan sekarang, kamu udah tahu kan? Saya akan tunangan dengan Arfa. Saya rasa itu semua udah cukup jelas. Kamu udah bilang sama saya tentang Arfa. Tapi kamu sama sekali gak kasih bukti buat saya. Dan sekarang saya minta, tolong kamu keluar dari rumah ini. Aduh, cepetan apa pada ngomongnya? Ya Allah, lama banget ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ya ampun, Arfa. Lo datang sendirian. Alhamdulillah, ya Allah. Ibu kenapa, Bu? Kok kelihatannya panik gitu? Nih, Ibu bingung. Bingung banget, Arfa. Bingung. Bingung kenapa? Tuh, nih, hatinya takut banget, khawatir kalau Bu Sari datang. Soalnya bukan nape-nape. Tuh. Jojo ada di mari lagi ngomong sama tuh si Bella. Kalau tahu-tahu Bu Sari datang amplokan sama tuh Pak Jojo, gue jedak aja. Waduh, perang dunia ketiga kejadian deh. Ya Allah, ya Rabbi, kagak kebayang. Puas lo sekarang? Puas lo bisa ngedapetin Bella dengan cara curang? Lo lihat aja nanti, Arfa. Gua akan buktiin kalau lo udah bersekongkol sama papa. Lo lihat. Kenapa, Bella? Kenapa kamu mau tunangan sama Arfa? Apa kamu udah gak cinta sama saya? Apa kamu udah gak percaya sama saya? Kamu sadar gak sih, Bella? Saya benar-benar cinta sama kamu. Jo, maafin aku. Aku tahu, kamu pasti sedih banget. Waktu kamu tahu, aku akan tunangan dengan Arfa. Saat ini, bukan cuma kamu yang terluka. Tapi aku juga terluka, Jo. Aku udah sakitin hati kamu. Sama aja nyakitin hati aku juga. Maaf, Jo. Maafin aku. Bukan aku gak cinta sama kamu. Tapi aku gak punya pilihan lain. Bella? Kamu gak apa-apa kan, Bel? Aku gak apa-apa. Aku cuma capek. Maaf, aku lagi pengen sendirian. Bella pasti sedih banget karena habis ketemu sama Jojo. Kasihan Bella. Tapi tenang aja, Bel. Aku bahkan berusaha untuk bahagiain kamu. Mama tahu, Jo. Tapi sekarang Bella bukan milik kamu lagi. Kamu harus mengikhlaskan dia, Jo. Bila cinta tak lagi untukku. Cinta tak lagi untukku. Aurel, malam ini kamu ikut papa ya. Ada undangan yang harus kita datangin. Raf, maaf ya. Bukannya Om bermaksud kasar, tapi sebaiknya kamu dan Jojo gak usah datang malam ini. Emang kenapa, Pa? Soalnya Arfa mengundang papa, mama, dan kamu untuk datang di acara pertunangannya dengan Bella.
Kamu nggak tahu kalau Bella sekarang bertunangan dengan Arman. Kamu lupakan saja, Bella. Sudah. Jangan paksa lagi, Jo. Mungkin dengan cara seperti ini Ayang bahkan bahagia. Maafin saya, Jo. Kita udah gak bisa bersatu lagi. Sempurna, maafkanlah. Gak mungkin. Bella gak mungkin ninggalin gue. Ini gak mungkin terjadi, gue tahu. Gue tahu Bella cinta sama gue. Tunangan dengan Arfa. Saya rasa itu semua udah cukup jelas. Allah, kenapa ya Allah? Kenapa kamu menghukum hamba kayak gini, Allah? Salah hamba apa? Mas benar-benar keterlaluan. Kenapa sih, Mas? Kok Mas jahat sekali sama Jojo? Kamu ada apa sih? Datang-datang kok marah-marah. Mas gak usah pura-pura gak tahu. Mas kan yang bilang sama Jojo kalau Bella itu akan bertunangan dengan Arfa. Kenapa sih, Mas? Mas kan tahu Jojo itu sangat cinta sama Bella. Kok tega-teganya Mas mengatakan hal itu sama Jojo? Memang Jojo sudah seharusnya tahu masalah ini. Dia laki-laki tidak boleh cengeng, Kasih. Tapi Jojo itu sangat perasa sekali, Mas. Hal ini pasti akan bikin dia... Kasih, Jojo laki-laki. Dia pasti bisa mengatasi masalah ini. Jadi kamu jangan terlalu membesar-besarkan masalah ini. Saya yakin kok. Dia juga pasti akan mengatasi masalah ini kok. Saya nggak sangka. Mas benar-benar nggak punya perasaan. Tega-teganya kamu menyakiti perasaan anak sendiri. Jojo itu memang laki-laki, Mas. Tapi dia sangat perasa. Tidak seperti Mas. Saya kecewa sekali sama Mas. Bella. Kenapa kamu tega ngelakuin ini? Padahal kan kita udah pernah berjanji. Kita berjanji kalau kita nggak akan pernah berpisah. Tapi sekarang kamu malah ninggalin saya. Kamu malah bertunangan sama Arfa. Apa artinya cinta kita selama ini? Apa? Jo, Mama tahu, Jo. Kamu harus sabar ya. Ini semua sudah takdir Allah, Nak. Kamu harus bertawakal pada Allah. Mungkin Bella memang bukan jodoh kamu, Jo. Kamu harus ikhlas menerima semua ini. Allah pasti sudah menyiapkan jalan yang paling baik untuk kamu. Cuma bisa, Ma. Jo cinta sama Bella. Mama tahu, Jo. Tapi sekarang Bella bukan milik kamu lagi.
Kamu harus mengikhlaskan dia, Jo. Yang terpenting dalam cinta adalah bukan memiliki orang yang kita cintai, tapi melihat orang yang kita cintai bahagia. Gak bisa, Ma. Jo gak bisa ngelepasin Bella. Jo tahu. Bella gak akan pernah bahagia sama Arfa. Bella gak cinta sama Arfa, Ma. Jo akan buktikan. Jo akan buktikan kalau Arfa itu adalah orang yang jahat. Jo. Ya Allah, berikanlah ketabahan pada anakku dalam menghadapi semua ini, ya Allah. Aku udah gak punya pilihan lagi, Lan. Ini cara satu-satunya supaya yang bahagia. Tapi serius, apa lu bisa bahagia dengan cara kayak gini? Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Aku gak nyangka loh, ternyata Bella bisa berpaling juga dari Jojo. Padahal yang aku lihat, mereka tuh saling mencintai. Iya. Aku juga gak percaya banget kalau Bella mau tunangan sama Arfa. Kasiannya Jojo, pasti dia shock banget kalau dengar kabar ini. Iya. Aku tahu banget, sayang, gimana perasaan Jojo kalau dia tahu soal ini. Jojo itu cinta banget sama Bella. Sayang, aku pulang sekarang ya. Pasti saat ini Jojo lagi butuh teman. Iya. Kamu gak usah mikirin kerjaan dulu ya. Biar aku yang urus semuanya, ya. Makasih ya. Kasihan Jojo. Semoga aja dia bisa terima dengan ikhlas dan lapang dada. Gue harus bisa membuktikan ke Bella kalau Arfa mendekati Bella itu cuma untuk mendapatkan mega hotel. Cuma itu satu-satunya cara supaya Bella bisa balik lagi sama gue. Gimana caranya? Kalau gue bilang sama Bella atau Eyang, percuma. Kalau gue maksa Arfa untuk bilang di depan mereka, dia gak akan mungkin buka mulut. Mana ada maling yang mau buka mulut? Terus apa yang harus gue lakuin? Gak ada cara lain. Gua harus maksa papa untuk jujur dan bilang kalau papa itu memang bersekongkol dengan Arfa untuk mendapatkan Omega Hotel. Cuma itu satu-satunya cara supaya Bella bisa balik lagi sama gue. Cuma omongannya papa. Ini bisa membantu gue untuk membongkar semua kebusukannya Arfa dan mendapatkan Bella lagi. Bel, ini Eyang bawakan gaun cantik untuk kamu pakai nanti malam. Eyang rasanya bahagia sekali hari ini. Rasanya belum pernah sebahagia hari ini. Iya, Eyang. Bella juga bahagia. Kalau Eyang senang, Bella juga ikut senang.
Assalamualaikum. Assalamualaikum ya penghuni sorga. Ya, ya penghuni neraka sedang mengomong. Mancing-mancing lagi, kena emosi lagi nih. Eh, mancing di empang, ini di rumahnya Bang Supri. Waalaikumsalam. Duh, untung kalian datang. Gimana Bang, udah beres belum? Mau dibantuin gak? Iya Bang Supri, bagaimana? Ada yang bisa kita bantu? Waduh. Lan, gua kata juga apa? Kalau orang baik, dosanya dikit, hidangannya pasti yang gurih-gurih. Tuh lu lihat, makanan banyak banget. Iya, yeah, tapi orang kayak lu pikun. Lupa kan ada yang ketinggalan? Iya, iya. Kacamandra lu ketinggalan. Astagfirullahaladzim. Dipakai engkong gue minjem 2 hari. Aduh, paki-aki. Gak apa-apa dah, gue ikhlas 2 hari doang ya ntar. Belum aja, masa dimakan sih? Nih, kagak pernah ngerti sama gue, kan cuma nyontohin doang, nyontohin. Yang begini yang kagak bener, karena lagi puasa. Ade aja jawabannya. Ini Bang Supri paling bisa bikin asan. Lagi ngapa-ngapain Lan, gini doang. Ya ilah. Eh Bang Supri, si Bella kan mau tunangan sama si Arfa. Itu bagaimana si Bella kondisinya sekarang? Saya juga bingung. Tidak jarang saya lihat Bella sedih. Saya khawatir. Saya sudah memberikan saran yang salah. Saya takut Bella malah jadi tidak bahagia sama Arfa. Ya, Begini Bang Supri, kalau menurut saya pribadi, bagaimana kalau pertunangannya di cancel aja? Waduh, bisa begitu? Eh, udah direncanain. Yang ada juga umur lu yang di cancel. Mendingan lu ngomong sama Tuhan. Tuhan, cancel umur ayah, jadi 2 hari lagi. Kan beres cepet jadi mati. Asik-asik gue di cancel, lu aja yang lolos duluan yang masuk. Udah, dengerin omongan lu kalau ada abisnya. Bentar ya. Ya, Rundara. Itu tanda Bella supaya Elan pergi ke kamar Bella. Bentar ya Bang. Landak! Nang! Wah, baju bagus banget. Nah, kalau gini tambah cantik non Bella. Iya, keren banget tuh. Wah, cakep banget. Coba saya lihat. Iya, Bel. Lu udah kayak di film-film kartun. Cinderella. Madu, cantiknya luar biasa. Elan, aku seneng banget kamu datang. Rini, kamu sekarang boleh keluar. Makasih ya kamu udah bantuin saya. Bel, lu yakin dengan ini semua, Bel? Aku udah gak punya pilihan lagi, Lan. Ini cara satu-satunya supaya yang bahagia. Tapi serius, apa lu bisa bahagia dengan cara kayak gini? Tapi Bel, semestinya lu gak segininya ngorbanin diri lu sendiri, perasaan lu sendiri demi orang lain. Kan gak enak tau. Enggak kok, Lan. Aku sama sekali gak ngorbanin diri aku. Aku ngejalanin ini semua dengan tulus. Dan Arfa juga orang yang baik. Aku yakin Arfa bisa sayangin aku dan dia cinta sama aku. Mudah-mudahan aja aku bisa bahagia sama dia. Gua doain. Moga aja lu bahagia sekarang, besok, sampai hari tua. Yeh. Makasih ya, Lan. Woi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya ampun. Kalau lagi masak jangan melamun atuh sayang. Nanti kalau lagi ngiris terus tangannya kepotong nggak bisa ngupil ya. Pikirin apa sih? Tahu kagak? Tadi siang tuh si Pak Jojo datang kemari. Jojo datang ke sini. Terus si Bella gimana reaksinya? Itu dia Pak. Si Bella ngusir Pak Jojo akhirnya. Bapak jadi penasaran nih sama perasaan si Bella. Apa betul Bella sudah bisa melupakan Jojo? Dah, menurut Bapak mah mungkin. Bapak tahu betul perasaan cinta si Bella sama Jojo. Pasti Bella berat hati bisa mengusir Jojo kayak begitu, ya Allah. Palingan kita cuma bisa berdoa aja kali Pak ya. Berdoa yang terbaik itu yang didapat sama si Bella. Apapun keputusan Bella, itu yang terbaik buat Bella. Kalau sekarang nih Juleha ya, harapin banget untuk si Bella bahagia lahir batin sama tuh si Arfa. Gitu. Bapak juga berharap begitu. Arfa, aku senang banget. Akhirnya kamu bisa bertunangan sama Bella. Makasih ya, Rel. Aku juga minta maaf. Belakangan ini, aku selalu bersikap kasar sama kamu. Iya, tenang aja. Kamu gak usah khawatir. Pokoknya aku harap, mudah-mudahan kamu selalu bahagia. Amin. Makasih ya, Rel. Ma, Mama lihat Jojo nggak? Jojo tadi ada di kamarnya. Coba kamu lihat ke kamarnya.
Dia mengurung diri sejak tahu kalau Bella mau tunangan sama Arfa. Udah, Ma. Raffi udah lihat di kamarnya, tapi dia nggak ada. Masa sih? Dari tadi Mama nggak lihat dia keluar? Jangan-jangan Jojo ke rumah Eyang. Dan dia berusaha menghentikan pertunangan Arfa dan Bella, Ma. Ya Allah. Raffi, kamu harus susul dia ya. Jangan sampai dia berbuat nekat dan melakukan yang tidak-tidak di sana. Kamu susul dia ya? Iya, Ma. Mama tenang aja ya. Raffi nggak akan ngebiarin Jojo ngelakuin hal bodoh lagi. Ya Allah, Jo. Mau apa lagi kamu? Mudah-mudahan dia nggak berbuat nekat. Tapi semuanya sudah berakhir, Pak. Dengan ini, semuanya akan terbongkar. Semua rencana Papa. Dan Jo, Jo akan menghentikan pertunangannya Arfa sama Bella. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Kenapa Papa tega menghancurkan kebahagiaan Jo? Padahal Papa tahu kalau Jo ini mencintai Bella dan Jo nggak bisa hidup tanpa Bella. Ini semuanya untuk kamu, Jojo. Untuk kamu. Jangan pernah bawa nama Jo, Pak. Jo tahu. Papa nggak pernah ngelakuin ini buat Jo. Tapi Papa ngelakuin ini demi kepuasan Papa sendiri. Demi ego Papa sendiri. Jo tahu, Pak. Papa punya rencana untuk mengambil Omega Hotel lagi. Papa egois. Cukup! Jangan pernah bicara sama Papa seperti itu. Papa sama sekali tidak egois. Papa melakukan semua ini untuk kamu. Untuk keluarga kita, Jo. Terus kenapa Papa perlu memanfaatkan orang lain? Kenapa? Memangnya salah kalau Papa mempergunakan Arfa untuk tujuan Papa untuk merebut hotel itu kembali? Hah? Kamu tahu. Bertahun-tahun Papa untuk membangun hotel itu. Dan sekarang, tiba-tiba diambil alih sama perempuan pejual sate siaran itu. Si Arfa itu nggak tahu apa-apa. Dia terlalu bodoh untuk ini. Dia tidak sadar kalau Papa memperalat dia. Kamu jangan coba-coba mengganggu Arfa. Karena dia sangat penting sekali buat Papa. Untuk menghancurkan mereka. Menghancurkan Bu Sari semuanya. Dan kita lihat aja. Sebentar lagi, Bu Sari dan keluarganya akan hancur. Jangan pernah mengkambing hitamkan orang lain. Papa tahu. Kenapa Papa seperti ini? Itu karena kesalahan Papa sendiri. Bukan karena Eyang atau Bella. Tapi semuanya sudah berakhir, Pak. Dengan ini, semuanya akan terbongkar. Semua rencana Papa. Dan Jo, Jo akan menghentikan pertunangannya Arfa sama Bella. Jojo, tunggu, Jo! Pak, Pak, Pak! Pak, ke Jalan Marga Satwa nomor 5 ya? Iya, Pak. Bella, sebentar lagi kamu akan sadar kalau semua yang saya bilang itu adalah benar. Semua akan menyesal karena sudah percaya sama Arfa. Sialan, Jojo. Aku harus menghentikan dia. Jojo tidak boleh menggagalkan rencana aku. Tidak boleh. Dan aku tahu persis Pak Jojo, dia tidak main-main. Dia pasti akan membongkar segalanya. Dia akan ngasih tahu sama Bu Sari dan Bella. Dan ke semua orang. Ya, aku tahu. Ini semua hanya Lina yang bisa menghentikannya. Aku harus telepon dia. Halo. Halo, Lina. Ini saya, Len. Saya telepon kamu, saya mau minta tolong sama kamu. Kamu harus hentikan Jojo, karena dia akan menggagalkan rencana kita. Maksud Pak Surya apa sih? Emangnya apa yang mau dilakuin Jojo? Tadi, Jojo datang ke rumah saya. Dan dia memancing saya untuk saya marah.
dan dia memaksa saya supaya saya mengakui kalau saya itu memperalat Arfa. Tapi sialan, Jojo ternyata merekam semua pembicaraan saya. Terus dia mengancam kalau dia itu akan menyebarluaskan rekaman itu. Apa? Sekarang tugas kamu, kamu harus hentikan Jojo karena dia itu akan menghalangi rencana kita. Pak Surya tenang aja. Semuanya serahkan ke saya. Saya nggak akan ngebiarin Jojo untuk menghancurkan semua rencana kita. Jojo, kurang ajar anak itu. Bandel, keras kepala, nggak bisa diatur. Jo, jangan konyol, Jo. Jangan mempermalukan diri lo lagi. Ikhlasin aja Bella ya. Biarkan Bella melanjutkan hidupnya. Gak bisa, Raff. Gak bisa. Gue gak mungkin ngelakuin itu, Raff. Eyang, kita mulai sekarang aja yuk acara pertunangannya. Gak usah nunggu lama-lama. Soalnya kan orang-orang udah pada datang, terus makanannya juga udah siap. Oke, kita mulai sekarang. Bel, kamu kenapa? Kok kelihatannya bingung kayak gitu sih? Kamu masih mikirin Jojo? Enggak, aku gak apa-apa. Aku cuma tegang. Aku kira kamu masih mikirin Jojo. Ayo kita mulai acaranya, yuk. Ayo ikut Eyang. Yuk. Jo, please jangan gila kayak gini dong. Lu harus bisa menghargai keputusan Bella. Gak ada lagi yang kita lakukan di sini. Kita pulang aja yuk. Gue gak akan pergi, Raff. Kalau ini terjadi sama lo, gue yakin lo pasti juga akan ngelakuin yang sama dengan gue sekarang. Lo pasti gak akan mau kan kehilangan Aurel. Lo pasti akan melakukan apapun sampai titik darah penghabisan lo untuk ngedapetin Aurel lagi. Itu yang terjadi sama gue sekarang, Raff. Gue minta lo ngerti posisi gue, situasi gue. Ini kesempatan terakhir gue untuk ngedapetin Bella. Gue cinta sama Bella, Raff. Gue akan ngelakuin apapun untuk dapetin Bella lagi. Oke. Gue nyerah. Terserah lo deh sekarang. Gue gak akan menghalangin lo lagi, Jo. Lakuin apapun yang menurut lo baik. Yang menurut lo bisa dapetin cinta lo lagi, Jo. Serah. Makasih, Raff. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu pada acara pertunangan cucu saya satu-satunya, yaitu Bella dengan Arfa. Untuk itu saya juga mohon doa restunya agar pertunangan cucu saya ini bisa langgeng sampai ke jenjang pernikahan dan hanya maut yang memisahkan mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, agar tidak panjang lebar, mari kita mulai saja acara pertunangan ini dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada acara tukar cincin. Pasti dia lagi sedih. Jujur, maafin aku. Kena kamu Jo sekarang. Sebentar lagi kamu bisa melupakan Bella untuk selamanya. Jadi gini cara lo ngebahas cinta Jojo. Dengan cara tunangan sama cowok lain. Bel, lo gak sadar apa atas ketulusan cinta Jojo. Usaha dia untuk balikin lo dalam pelukan dia. Gue pikir lo punya cinta yang sama seperti Jojo. Ternyata
Apa gue salah? Sebelum ada janur kuning, Pak, Joe masih punya kesempatan. Joe nggak akan pernah nyerah untuk mendapetin Bella. Sampai Bella ada di pelukan Joe lagi. Meski hati tak